Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijayono mengatakan, terdapat tiga sumber yang bisa menjadi pemicu terjadi konflik bersenjata di Indonesia. Hal itu disampaikan ketika menjadi narasumber acara bedah buku Perang Rusia versus Ukraina, Perspektif Intelijen Strategis Medio September 2022. Julius menjelaskan, tiga sumber konflik di dunia adalah energi, makanan, dan minuman. Adapun Indonesia merupakan negara yang memiliki ketiga sumber tersebut secara berlimpah. Karena itu, negara lain berpotensi berkonflik dengan Indonesia untuk merebut sumber daya alam yang melimpah tersebut. Konflik untuk merampas sumber daya alam Indonesia itu tentu alasannya tidak diungkap secara terang-terangan. Konflik itu akan dikemas dalam bentuk konflik agama, suku atau kelompok, dan lain-lain. Lebih lanjut, Julius mengatakan, buku Perang Rusia versus Ukraina merupakan hasil kajian yang diinisiasi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI untuk merespon isu global. Secara khusus, Julius berharap buku ini bisa menjadi pelajaran untuk bangsa Indonesia mempelajari dan mencari model ideal menata kekuatan TNI dari beberapa aspek pertempuran maupun perang dengan bangsa lain. Dia pun mengingatkan bahwa penguatan militer bertujuan untuk mewujudkan kedamaian di tanah air sejalan dengan peribahasa Latin, Civis Pacem, Para Bellum, yang berarti jika mau berdamai, bersiaplah untuk berperang. Di sisi lain, Julius menyebut, perang Rusia versus Ukraina terjadi karena berkaitan dengan ideologi kesatuan, kedaulatan berdasarkan sejarah konstitusi dan pengakuan atas dasar superioritas ras atau suku.